Kalau aku ngono kalau. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita coba tak leres. Lihat indikator ya. Tingkurit mau dilebokke. Ki, pemasangannya cukup mudah. Kita dekatkan dengan suara, kemudian sumbernya bisa pakai jas HP ya, pakai jas HP. Bisa juga diambilkan dari Pak Ijo, ganti. Ah, cocok. Ini tebet apa? Ini berduaan. Iya. Iya, kena gombal lah, Pak. Kentas. Eh lah ya. Oke lah. Kita coba tes tes cek 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 Roger. Cek sini kita coba suara kita cek Roger. Roger cek Roger cek 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 Roger Roger cek Roger Roger. Nah. Di sini kita bisa setting kepekaannya ya, kepekaannya tes 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 dengan cara menekan tombol pause button di belakang ini lama ya. Tekan lama. Berarti masih bisa di. Iya. Kengono, nah, hijau, ini adalah kalau kita lepas ya seperti ini ya. Ini semakin banyak lampunya semakin tidak sensitif ya. Kita tekan lagi, tekan satu. Ini paling sensitif. Kemudian sedang ya, kita tekan terus. Nah, ini sedang. Dan yang paling tinggi ini adalah paling tidak peka. Ya, seperti ini ya. Untuk mengaplikasikan lagi, kita tekan yang lama lagi. Sudah cukup. Ya. Cukup mudah. Kita bisa just menggunakan HP 5 volt ya, bisa juga disambungkan dengan radio ya, seperti ini ya. Oke, untuk memperindah ruangan break Anda tentunya ya, sangat cocok sekali Anda bisa menggunakan indikator ini. Oke, tes 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 Roger. Roger. Ada lagi.